Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita. Nih, update ya buat Mbak saya. Meringis-meringis. Buat Mbak saya yang penasaran katanya, "Mbak, gimana anu keadaan nih, Mbak?" Lah ini kita Belum selesai makannya, wes kanggo minum obat ya, apa sih? Amin ba ya. Kali ini saya bawa nasi buat saya dulu. Kemarin makan sayur pak. Sampai rumah nggak beli apa-apa, keluhan saya. Hari masak hari ini masak. Brokoli ya. Pokoknya campur-campur lah. Jadi ini bahasa Indonesia ini capcay. Apa ini harus dibuang dulu mbak? Es kacang. Tapi kita mbahnya itu suka ikan. Update hari ini saya dengar banyak hari Senin pulang nggak jadi dioperasi, kondisi tidak memungkinkan rek mesake. Terus aku bilang kalau gitu kakinya tetap sakit loh mbok, tunggu kondisinya pulih kembali. Di rumah baik-baik saja, bahagia ya tuh ya. Sampai sini langsung panas ya apa sih? Nang waras to mbak, mbak. Nggak mesake aku toh. Senengane mbak jamur telinga. Sapi lek motong lho entah koyo watu. Lembut kok ya. Ada brokoli, ada gimtau. Ini kalau di Indonesia apa namanya rek? Ada lagi enggak sih? Ada ini. Tau enggak ini namanya apa? Nah, mbahku ikut eksis saya. Oh ho. No, ayo. Mate cige. Cige ya. Hai.
Dek cungi ge. Ha ha cing cing te ge. Ah. Siha. Cing di tadi kok gimana ya? Maliko-haliko ah. Nanyain kamu nunggu sampai hijaunya royo-royo. Mei lagi lah. Besikan lagi ya lah. Kamu ini aku kerja ini gak usah didelokin, malah ngejar saya mbah. Gimana ya? Kan nyamuk enak banget ah. Mbokku beli mui coy enak banget ah. Aku beli seger banget ikan nih, ikan tak. Ini bukan ikan tai, ikan wan ya. Seger banget. Ya aku pengku. Bangun aku mbak, kesepian aku tanpa kamu. Monggo dahar, lapar. Mumpung majikan belum kesini, sungkan aku. Majikan kalau kesini kan aku sungkan ya. Kalau sama bayi kan, memang sengaja aku. Mbokku kan tadi kan aku bilang aku nggak makan di rumah, aku pengen makan bareng mbok bayi. Nggak bos? Aku suruh kakakku kesini agak lambatan ya. Karena beliau tahu ya. Sungkan. Mangan kuateh. Sayur yang banyak mbak biar sehat dan kuat. Empat sehat lima sempurna tuh. Minum susu tadi mbak ya kan cara nganui susu mbak ya. Aku sampai sediakan susu, aku beliin plastik ini ya, aku sediakan susu ini 2 sendok ya, 2 sendok ini tuh, 2 sendok terus sama dicom air 200 ml. Nah, ini susu Anlin. Ikan ini kok enak toh, aku pengen akeh kemangan akeh kok sungkan karo awakmu.
makan carrot yang banyak lah. Jahe. Tumben kan makannya melek. Yang guyu. Tumben makannya melek biasanya merem. Ông sáng đi vào kiểu tìm báo à mà nên mày sẽ cần tìm táo à phải nó mà rầm mà gặp lại rồi đó. Kenapa di Hong Kong itu makannya pakai sumpit atau di daerah Cina itu makannya pakai sumpit? Mereka sekon kayak lontong. Cuma bahu tipis. Tak tutup ini makannya rek ya. Masaknya mbakku iya. Misi ya. Misi. Guyang-guyang peringat-peringat sisin kamu itu dilihatin tangannya digocekin nampaknya ini pempes. Ibu tadi yang udah nonton, tetap doakan bahasa saya aja. Hari ini update-nya cuma ya begitu. Hari Senin insya Allah pulang, doakan saja baik-baik saja. Gak jadi operasi dikarenakan kondisi yang mungkin karena sudah tua. Kalau kondisinya baik ya alhamdulillah. Karena kan ada ini dokternya bilang sih katanya tumor, tapi kita gak tahu ya. Semoga aja bukannya. Yes, katanya jantungnya nggak kuat deh, ginjalnya pun tinggal satu, entahlah apa masalahnya. Tapi mboknya tadi jam berapa itu telepon aku katanya nggak jadi operasi. Ya, saya mohon doanya terbaik dan dia buat mbak saya. Assalamualaikum. Aku tumpah tulang merah, merem. Merem dulu. Merem dulu.